kasih Engkau ambil alih pemberitaan Injil siang hari ini. Hamba rindu supaya firman-Mu, kabar baik, itu ada di tempat ini. Kami semua dimerdekakan, disembuhkan, dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa. Jadi Bapak, Mama, Ibu ya. Alkitab bilang begini, Yohanes 10 ini. Akulah pintu, katanya ayat 9. Ya, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Amin. Ia akan masuk dan menemukan padang rumput. Ya, Mama ya. Dikatakan begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup. Jadi Tuhan mau kita hidup. Budaya kita enggak jauh, saya orang Batak. Hidup juga dengan adalah masih okultisme kalau orang bilang. Jadi percaya kepada nenek moyang, akibat kutuk-kutuk nenek moyang. Nah, mama saya itu dukun dari dulu. Jadi kita ada yang saya sakit juga seperti kakak ibu, kakak saya seperti juga satu jatuh-jatuh, gelepar-gelepar tapi tidak berbusa-busa begitu. Karena intimidasi. Saya juga pernah mengalami sakit demikian. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, ya, karena saya jarang berdoa baca Alkitab, tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, kan Yesus bilang gini, pencuri datang membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tanda orang percaya itu dikatakan kalau kita buka Roma 10, yang saya lakukan hari itu adalah saya mendengar Injil, orang menyampaikan firman sama saya, lalu saya coba dengar dan saya mulai merenungkannya bahwa ternyata hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Makanya syarat untuk kita sebagai anak Tuhan dikatakan Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya satu kali kan Filipus bertanya sama satu orang Etiopia, sida-sida itu orang besar, orang pintar. Karena kalau nggak pintar nggak mungkin jadi bendahara di sebuah kerajaan. Waktu dia baca Alkitab, Alkitab berkata bahwa sida-sida ini baru selesai beribadah. Jadi nggak jaminan orang sering beribadah ngerti firman Tuhan ya toh. Buktinya sida-sida Etiopia tadi. Lalu datanglah Filipus melayaninya.